Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa wasallam. Saudara ku iman orang tua adalah pintu surga. Selama orang tuamu masih hidup, maka maksimalkanlah untuk mengejar ridho Allah pada keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantungkan surga dan juga ridho dirinya kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti, berbuat baik dan sebaliknya, melarang keras untuk mengucapkan kalimat-kalimat kasar, apalagi sampai berperilaku yang kasar. Dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 dalam Al-Qur'an, ayat 23 sampai 24 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qab rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memutuskan, "Hai Muhammad, agar jangan pernah menyembah kecuali dia dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapakmu imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff fala taqul lahumu uff wa tanharhuma wa karima dan ande saja keduanya atau salah satunya berada di bawah naunganmu maka jangan pernah engkau mengucapkan kalimat uff Uf, kalau di Indonesia kan mungkin ah, ah ibu, ah ayah. Dan jangan pernah engkau membentak keduanya. Dan sebaliknya, ucapkanlah kepada keduanya, kaulan karima, perkataan yang karim. Dan orang Arab membahasakan karim, kalau sesuatu yang bagus, penampakannya, nyaman untuk didengar kalau suara, nyaman dilihat ya. kalau ditatap, ditatap oleh mata, nyaman untuk dijangkau atau dijama oleh tangan semua masuk dalam makna karim maka di sini Allah SWT memerintahkan kita untuk mengucapkan kaulan karima lalu Allah perintahkan kita untuk berbuat lebih baik lagi وَخْفِدْ <tuh> لَهُمَا dan merendahlah engkau kepada keduanya dengan penuh kasih sayang Wa qurr rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan rahmatilah keduanya wahai Tuhanku sebagaimana mereka berdua telah merahmatiku di waktu kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan oleh seseorang sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari Muslim sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah ta'ala. Aku pernah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan apa yang paling Allah cintai. Qala as-salatu ala waktiha Salat pada waktunya Qultu thumma ai. Lalu aku bertanya lagi Apa setelah itu? Qala birrul walidain Berbakti kepada kedua orang tua Qultu thumma ai. Lalu aku bertanya lagi Apa setelah itu? Qala al-jihadu fi sabilillah Jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam hadis yang lain Tentang hardikan Nabi SAW terhadap orang yang durhaka pada orang tuanya berbuat kasar, mengucapkan kalimat yang kasar, mata yang melotot, ya, tangan yang memukul, ini semuanya ya, dihardik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang Sahih riwayat Bukhari Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yomil akhir, fal yukrim daifah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus menghormati dan memuliakan tamunya. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلْيَصِرْ رَحِيمًا Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim dengan kerabatnya. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ akhir فَلْيَكُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ <يَصْمُط> Siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, maka dia harusnya mengucapkan yang baik, ataupun dia diam. Kata ulama, potongan terakhir hadis ini lebih pantas terjadi pada anak, ya, dari anak kepada orang tuanya. Dia hanya boleh berbicara kalau untuk menyenangkan mereka, berkata baik saja atau diam dan mengalah. Salah satu yang disebutkan oleh para ulama tentang bentuk bakti anak kepada orang tua adalah dia tidak membantahnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Aisyah berkata, radhiyallahu anha, bahwa sahabat Nabi yang paling berbakti pada orang tuanya ada dua: Utsman bin Affan dan Harith bin Nu'man dan kata uh, Aisyah radhiyallahu anha kalau Utsman tidak pernah menatap wajah ibunya atau mata ibunya pada saat berbicara sementara Harith Harith bin Nu'man selalu tidak pernah membantah atau memutus perkataan ibunya kita bisa fahami dari uh, statement ini atau pernyataan ini kalau termasuk bakti kepada orang tua adalah bagaimana seseorang tidak berkata kasar pada mereka maka railah kedua orang tuamu jadikanlah mereka sebagai ajang untuk masuk ke dalam surga dan mendapat hidup Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.